Cek. Iya. Jalan-jalan ke pasar membeli pete. Selamat pagi. Teman-teman aye, durung-durung wis ngomong ra nyambung. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk rumah sakit tercinta kita, Rumah Sakit Madya Lestari yang ke-52. Yo ngono kuwi ben gak ngantuk no lo kalian ki. Aku ya wis ngerti nek ke-32, tapi biar kalian tuh gak pada ngantuk. Oke? Okay? Nggo yusik no guys. Ngomong-ngomong soal ulang tahun nih ya, masih inget gak tahun kemarin Rumah Sakit Madya Lestari itu ngundang bintang tamu siapa? Yo, masih inget gak? Nek inget tak kayak duit 2000. Masih pada inget gak? Gak inget nih. Lah yo ngerti toh bintangnya Madya Lestari ki sopo? Yo bintang ini lo. Sing dewi banget iki lho ya. Tepuk tangan sekno lho. Nek meh golek jenenge Endang akeh, enek Endang Hangesti, Endang Sri, sapa meneh? Grace, enek Grace Kasir, Grace pendaftaran. Nek bintang nek ya mung siji aku tok iki to. Heeh to? Oh iya. Aku iki arep ngadeg ning kene iki asline ya ngewel yo an. Rumang samu. Tapi bosone bahasa Indonesia, bahasa Jawa gak apa ya guys ya. Aku ki meh daftar Got Talent ki gak oleh karo panitiane. Mergo ngopo? Tahun wingi aku wis didis nek bintang daftar. Tahun iki ya didis, lha rumangsane didis tumo apa ya? Teek didis barangi. Arep nyanyi ra oleh. Aku arep maca puisi. Lagi maca puisi, latihan yang ngarepe koncoku. Ibuku. Loh yang ini ki, mbokku yang ini ki guys. Ya aku rasih dong maca puisi. Wis pokoknya aku wis ngadek neng kene wis. Sa omong-omongku ngono wae ya. Oh ya, perkenalkan dewan juri, saya di bagian pendaftaran. Pendaftaran itu kerjanya apa sih? Pendaftaran itu ya jelas daftar pasien ya. Terus melayani pasien dengan senyum, sapa, ya. Ceritanya begini. BPJS itu kan mengharuskan peserta yang menggunakan BPJS itu harus sidik jari. Nah, keluh kesah kami di pendaftaran tuh begini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini ceritanya ya, ini real ini. Ada pasien datang, kemudian selamat sore Bapak, ada yang bisa kami bantu. Biasa ya kita salam seperti itu. Sore Mbak, saya mau daftar pasien. Saya mau daftar di poli dalam misalnya seperti itu. Terus kemudian pasien BPJS nopo umum Bapak? BPJS. Sudah pernah ke sini belum? Belum pernah. Oh nggih. Monggo kalau belum pernah, kita perekaman sidik jari dulu nggih Bapak nggih. Nggih. Perekaman sidik jari dari petugas pendaftaran mengetik nomor BPJS nih. Ketik. Bapak nyuwun sewu, niki drijine jarine dipaske kalih alate nggih. Nggih, Mbak. Dipasne nih. Mboten saged napa dibasahi rumiyin Bapak, tapi mboten basah. Ampun basah nggih, dibasahi. Pripun Mbak dipencet? Jeneng nek hand sanitizer dipencet kan ngene to, guys. Lah wi ora dipencet di ngene-ngene iki. Mboten ngoten niku, Pak. Dipencet. Lah niki pun dipencet mboten medal, Mbak. Horok to. Iki aku nek meh emosi, kok dikira galak. Bercanda ya, Suster. Akhirnya ya wis, Pak dipencet ngeten. Oh nggih, wis to. Wes di sini dipaske ki. Bar dipaske, Pak nuwun sewu, nanti 4 kali nggih, Pak nggih. Nggih, Mbak. Monggo diangkat dulu tangannya, diangkat ngene ki. Nuwun sewu, Pak, drijine sing diangkat sak mesine kae diangkat. Mboten ngoten niku, Bapak. Aku arep ra emosi ya piye.
Nek pamane engko ada banter sithik dikira galak petugase. Mari ngono BPJS wis sithik jari wis rekaman wis ya. Iki meneh anyar neh sisteme. Namane Kansa. Ya, Kansa iki dang. Sopo sing neng kene pertama kali karo Kansa ra mumet dang. Tetep mumet to mestine to. Aku ya mumet iki. Mulih-mulih kerja sambat karo bojoku. Ayah, aku mumet karo Kansa ya. Bojoku menengai. Sesuk eneh. Ya aku mumet karo Kansa. Konsa Kansa sapa to jane? Apa yangmu apa piye? Masyaallah, dikira yangku yo an. Tapi teman-teman, adanya Kansa ini juga kita bersyukur ya, banyak dipermudah. Banyak, pokoknya semuanya dipermudah walaupun rodo angel. Begitu teman-teman, mungkin satu yang akan kami sampaikan lagi. Jangan lupa bilang cakep lagi ya. Makan mangga di siang hari. Aku cinta Mardi Lestari. Sekian, terima kasih, saya Bintang dari pendaftaran.